I dedicate my life to you. You know that I will die for you. That our love will last forever. And I will always be with you. And there is nothing we can do. As long as we're together. Okay, ini lagu dari Jason Mraz yang judulnya I Won't Give Up. Pesan dari Mbak Vira sesuai aplikasi ya Mbak. Cause even the stars they burn and some even fall. Selamat datang di Nanonet Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar baik menyertai kalian semua. Pada kesempatan kali ini admin kabarkan kabar baik yang datangnya dari penyanyi yang sering cover lagu rock era 80 dan 90-an. Siapakah dia? Ya, dia adalah Dimas Senopati yang kabarnya akan mengakhiri masa lajangnya pada bulan Maret mendatang dengan gadis cantik tambatan hatinya itu. Mungkin kabar baik ini bisa jadi kabar buruk bagi kaum Hawa yang selama ini memendam rasa terhadap Dimas. Karena seperti kita ketahui beberapa fans fanatik Dimas baik dari tanah air ataupun luar negeri yang suka dengan karakter dan suara Dimas yang nyaring tinggi. Selain daripada itu dia punya wajah yang ganteng, bahasa Inggrisnya jago membuat fansnya sampai penasaran ingin tahu lebih banyak tentang diri pribadi Dimas Senopati. Lalu siapakah gadis yang telah menaklukkan hati seorang Dimas Senopati? Menurut gosip yang beredar gadis tambatan hatinya itu adalah Shafira Furianti. Tidak lain adalah manajernya Dimas sendiri yang sudah dikenalnya lama. Gadis ini diketahui sebagai adik perempuan dari gitaris Dimas yaitu Jafar Ahmad. Nama gadis ini kalau ditelusuri di Facebook berdasarkan sedikit investigasi admin berasal dari Jakarta. Pernah belajar di Universitas Bunda Mulia, Jakarta dan lulusan SMK Negeri 33 Jakarta. Maka sudah kita duga sebelumnya dari konten video Ome TV, kita bisa menebak Dimas begitu hati-hati dalam bicara saat bikin konten di Ome TV tersebut seperti terlalu jaga imit dengan lawan bicara ataupun suka mengalihkan pembicaraannya pada hal-hal yang umum saja. Siapapun gadis pilihan Dimas sudah menjadi keputusan terbaiknya dan harus kita hormati dan dukung terus Dimas Senopati. Baik di tanah air maupun kancah internasional. Selamat menempuh hidup baru kepada Dimas, semoga makin jaya dan hidup bahagia dengan tambatan hatinya selamanya. Semoga setelah pernikahan nanti Dimas Senopati lebih banyak lagi karya-karya barunya, baik cover lagu, karya sendiri ataupun konten Ome TV yang makin ditingkatkan.
Thank you.